Halo guys, welcome back to my YouTube channel Randy Wiranata. Kali ini kita akan tes shockproof. Ini adalah Markul Glacier limited edition, tentunya dari Markul. Kita akan coba tes hentak-hentak, tapi saya yakin sih dia akan 100% shockproof, apalagi waterproof, karena kemarin untuk waterproofnya kita sudah tes ya. Sekarang tinggal tes shockproofnya. Oke, kita coba langsung. Kita nyalakan alatnya, setelah itu kita zeroing, terus kita rekam, terus kita hentak-hentakkan pada papan. Sekarang kita coba pasin dulu, kita zeroing dulu. Oke, di sini kita rekam. Nah, kita zeroing dulu. Kita pasin tegak lurus garisnya, kiri kanan, atas bawah. Enak banget turretnya teman-teman. Ya ini memang sangat recommended buat bermain turret. Kita tarik garis lurusnya. Garis lurus oke, sudah oke. Tegak lurus atas bawah dan kiri kanan. Oke, yang sebelah kanan kita lock, lalu yang atas ini kita aktifkan zero stopnya, baru kita hentakkan ke papan. Nah, ini kita buka dulu ya, knopnya kita buka. Di sini ini buat lock turret, zero stop ya. Nah, kita tinggal kencangkan saja. Oke, sudah ngunci. Oke, teman-teman, sudah. Sekarang kita taruh ke zero atau ke nol, baru kita lock. Nah, seperti ini cara zero stop. Kalau zero stopnya ini sangat simple banget, sangat mudah, jadi gampang sekali dipelajari. Oke, sekarang kita taruh lagi di alat ya, seperti ini. Kita tarik garis lurusnya kiri kanan, atas bawah. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba tes shockproofnya. Karena dia sudah di lock, maka akan aman. Oke, 10 kali. Kenceng banget, teman-teman. Oke, kita coba tes dulu. Ada perubahan nggak? Kita tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Tetap di tengah ya. Kita tarik garis lurusnya. Kiri kanan, atas bawah, oke. Kiri kanan, atas bawah, oke. Masih di tengah. Sekarang kita coba lagi. Kita hentakkan. Tapi saya yakin sih ini sudah shockproof teman-teman, karena sebelumnya juga saya pakai glacier dan di medan terjal seperti itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Sekarang kita coba tes lagi. Kita tarik garis lurus atas bawah kiri kanan, nah seperti ini. Oke, nah. Nah, pas ya. Atas bawah oke, kiri kanan oke. Sekarang kita coba tes lagi, teman-teman. Kita getokkan lagi. Sekuat tenaga. Ini untuk membuktikan bahwa dia itu memang benar-benar shockproof atau tidak. Kita taruh lagi di alatnya. Oke. Just masih di tengah.
Sekarang kita coba tracking turret. Apakah dia sudah recommended buat main turret? Ya, tentunya recommended lah, karena saya juga memakai Glacier ini buat hunting main turret juga. Tapi kita sekarang coba tracking. Ini kita coba turunkan. Nah, segini. Mentok. Kita kembalikan lagi. Kalau dia nanti mentoknya nggak di zero atau nggak di plus tengah, berarti ada perubahan. Berarti turretnya ada yang lost. Seperti itu. Jadi kita ada alatnya, jadi sangat gampang banget untuk mengecek ketangguhan dari turret. Oke ya, langsung ya di tengah. Oke teman-teman, jadi Glacier HD ini memang sangat luar biasa banget. Dia adalah spek tertinggi dari Markul, sudah zero stop turret. Terus reticle-nya juga sangat cakep banget, lensanya full HD. Harganya mumpung lagi ada promo sekarang sampai tanggal 31 September nanti. Ini harganya cuma 3,1 jutaan, jadi sangat murah banget. Oke, sekarang kita coba getokin lagi ya. Nah, tadi kita memakai zoom 16 kali, sekarang kita pakai zoom 20 kali. Apakah dia perkenaannya masih tetap atau berubah? Karena di dalam tracking turret ini nanti kita bisa lihat ketika dia di zoom apakah dia ada perubahan target atau tidak. Oke, kita pasang lagi. Apakah dia masih di tengah? Kita tarik tegak lurusnya. Nah, dia langsung di tengah. Jadi tidak ada perubahan. Misalnya nih, tadi setelah kita hentakkan dia bergeser ke sini kan kelihatan ya. Kelihatan banget. Oh, ternyata ada perubahan kayak gitu. Tetapi ketika kita hentakkan tadi dia masih ada di tengah. Nah, tetap di zeroin kita tadi. Nah, garis lurus antara atas bawah dan samping-samping. Sekarang kita coba tracking turret di zoom 20 kali, apakah masih tetap sama? Ini misalnya kita bermain turret teman-teman, jarak 500 meter. Lalu kita kembalikan lagi ke zeroing stopnya. Nah, udah klik. Ini zeronya, apakah dia masih di tengah? Kita tarik garis lurus, dia masih di tengah. Jadi nggak ada perubahan. Kita coba zoom dikurangi di 16 kali. Apakah ada di tengah? Masih tetap di tengah. Jadi FFP itu perkenaannya tetap. Jadi sangat gampang banget ketika kita mempunyai alat seperti ini. Ini namanya alat tracking turret. Oke, kita zoom lagi ke zoom 14. Apakah perkenaannya sama? Seperti ini. Masih tetap sama di tengah, jadi tidak ada perubahan untuk jarak target yang sama. Kita zoom paling kecil 5 kali. Apakah perkenaannya tetap? Masih tetap di tengah, tidak ada perubahan. Jadi memang teleskop FFP seperti ini perkenaannya tetap untuk jarak yang sama. Sedangkan Glacier ini dia sudah waterproof dan juga shockproof. Kita tes lagi di zoom 20 kali. Ini dia langsung di tengah, tidak ada perubahan. Kita hentakkan seperti ini. Ini sangat kenceng banget teman-teman, saya hentakinya lebih dari 1500 gram lah, karena kekuatan manusia beda dengan mesin. Oke, kita balikan lagi di sini, dia masih tetap di tengah. Jadi sangat luar biasa banget tes shockproofnya. Oke, mungkin itu aja ya. Ini request dari beberapa konsumen juga, suruh tracking turret dan juga tes shockproof, dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa simpulkan sendiri, dia memang sudah benar-benar shockproof, apalagi buat PCP enteng banget lah. Oke, oke teman-teman, mungkin itu aja tes shockproof kita kali ini. Ini adalah Glacier HD seperti ini, sangat murah, sekarang lagi promo, harganya cuma 3,1 jutaan saja. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. See you.